Halo beban tim, beban keluarga, jumpa lagi di channel YouTube kita Bacot Gaming. Di video kali ini kita akan pakai Granger. Di sini susah banget pertandingannya, kita hampir kalah. Jadi ini build juga jadi momentum untuk comeback, itu juga masih ada kalau kita kalah juga. Jadi intinya kalau main game tuh jangan dulu ya udah nyerah, suren jangan lah. Selamanya masih bisa main, main aja sampai akhir. Gak tahu kan hasilnya. Yang penting berjuang dulu aja. Nah seperti biasa kita di sini ngabisin jungle juga, bab merah, bab biru juga kita habisin. Pola farmingnya seperti biasa, bab merah dulu sambil ke jungle yang di sisi yang di pinggirnya, lalu kita ambil bab biru. Langsung kita ke offline kayak gitu sih untuk ngambil kromangnya. Untuk di sini boilnya kita banyakin magic defense ya, soalnya kenapa magic defense, soalnya di sini kan musuhnya Harley juga banyak sih, musuhnya yang magic nih kayak Esmeralda juga, maginya sendiri itu ada Kagura dari sana. Jadi apalagi kalau musuh di sini Harley itu sakit banget, di awal-awal juga udah sakit, makanya kita beli Mopan Speed anti nih, tambahin Magic Defense juga. Di sini ada Rose Gold Meteor ya, walaupun di sini Rose Gold Meteornya seal, yang penting kita hati-hati aja sih sama Esmeraldanya. Jadi kalau yang kalian belum tahu, Esmeralda itu nyerap seal sih, jadi endemic kayak gitu. Jadi kalian juga di sini hati-hati aja buat nih berhadapan sama Esmeralda nih. Nah di sini Kaguranya juga udah ngincar kita banget, tapi nggak apa-apa, di sini kita bisa menang. Kagura kalau nggak ada skill 1 skill 2 ultimate itu udah nggak bisa apa-apa ya. Sedangkan kita itu hitnya itu udah sakit. Lalu udah Rose Gold Meteor, kita bisa endless battle ataupun ke boss push ataupun blood push ataupun BOD ya, Blade of Dispel. Pokoknya kalian jangan menyerah aja sih, kalian harus main aja gimana, jangan ini sih, jangan baperan. Nanti kalau kita baper malah emosi kita, jadinya mainnya kacau kayak gitu sih. Dari banyak penelitian juga kayak gitu, jadi jangan terlalu emosi sih kalau main. Kalau main itu jangan terlalu emosi, kalau emosi nanti bawaannya malah jadi kalah, jadi gimana ya, jadi pikiran tuh jadi kacau. Makanya Leo Morphe tas itu bos, supaya mancing ini sih, mancing musuh juga buat kesel. Jadi main gamenya itu enggak ini mempertimbangkan segala sesuatu. Kalau kita lagi emosi tuh kita jadi mempertimbangkan sesuatu atau ngambil keputusan tuh jadi agak ini sensitif sih. Makanya jangan emosi, kita main ya main aja performa kita sekuatnya performa kita aja. Kalau kalah kan kita bisa main lagi, terus kita bisa pelajari hero lagi, gimana juga ngelawan lawan yang kayak gimana juga kita harus builnya juga disesuaiin. Kalau yang mau sakit banget, tapi harus hati-hati sama defense-nya kayak gitu sih, atau mau defend 2 tapi damage-nya enggak terlalu sakit juga bisa.
pokoknya kalian sesuaiin aja gitu. Sesuai ini kalian ya, bisanya gimana, hero apa. Kalau belajar hero tuh juga kalian juga harus bisa semua hero, semua role juga sih. Nanti soalnya kalau kalian stuck di 2 role atau 3 role juga kalian nanti nantinya susah, apalagi di publik itu banyak yang nge-troll juga ya kan. Pokoknya ini retribution juga, itu retribution juga harus dilihat ya, cooldown skill juga dari musuh juga kalian harus perhitungin juga. Nah di sini terlalu offset kitanya, jadi kita di takedown sama Esmeralda. Ya jangan diturutin lah, kalau yang namanya juga manusia ya belum bisa ngasih yang terbaik gitu. Makanya kalian harus inilah, harus minimi kesalahan, apa namanya, kurangi kesalahan kayak gitu. Gak kesalahan di game maupun di dunia nyata juga kalian harus kurangin juga. Nah untuk ultimate-nya Grengar itu kalian bisa diarahin, bisa juga dipencet langsung sih biar cepet, nanti juga agak ngarah sendiri ke musuhnya sih. Tapi kalau kalian mau ngarahin sendiri juga bisa manual kayak gitu. Ya udah segini aja tipsnya, semoga bermanfaat. Pokoknya kalian liatin aja gameplaynya gimana, momentum nanti pas loadnya di situ awal titik comebacknya juga kalian harus perhatiin aja. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe-nya, komennya. Terima kasih juga yang udah support channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Thank you.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh. Wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.